hanya tinggal beberapa hari jelang pernikahan, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sedang sibuk melakukan persiapan. Salah satunya melakukan fitting baju. Beberapa hari lalu saat tim kami menyambangi kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, baik Vicky maupun Kalina dan keluarganya sedang melakukan fitting baju untuk pengajian dan resepsi. Apanya, Pak? Ini buat tim pengajian? Iya, buat pengajian nanti perlu dibesarin. Oh. Ini warnanya pink. Iya, sama ya. Saya nggak pernah tahu pemirsa kalau saya tuh pakai baju warna apa. Cuma disuruh ukur, nggak pernah tahu. Tahu-tahu warnanya pink. Sering kagetan ya. Wala. Kan kita nggak boleh lihat dulu ya. Nggak ibu ngaji. Ibu ngaji besok. Ngaji tak apa ya. Kamu mah nggak ngerti, boleh. Nggak mungkin. Ukur, pakai. Pemirsa, ini udah jas yang akan aku pakai nanti buat di resepsi. Bukan yang diangkat ya. Di resepsi. Mbak Sela, nah, tinggal ini ya, ini belum diinin ya, tinggal di final yang penting muat dulu apa enggak gitu ya. Ini Mbak Sela yang udah biasa ngurusin aku juga di program-program acara aku juga. Wah pas banget ya, kayak Leonardo DiCaprio. Pengantinnya kamu sayang, aku nggak boleh lihat ya nanti ya, biar mantap. Semua juga pemirsa juga mungkin pastinya belum boleh lihat, tapi nanti pas sudah mulai hari-harinya baru di ya. Ini khusus buat permasalahan ya baju-bajunya yang nanti dipakai di pernikahan, di pengajian, di akad, di resepsi itu udah disiapkan. Nah, ini masing-masing tadi kamu bagaimana mau punya mami? Seneng gak mau punya mami? Hah? Mau seneng apa enggak? Sayang gak? Sayang. Kalau gak sayang mumpung belum ini nih bisa jalan. Kan nanya doang, makanya kamu jawab dong, sayang apa enggak? Satu orangnya apa? Jujur aja kak. Duka. Jujur, satu orangnya apa yang kamu sukai dari sosok seorang mami? Apa? Baik. Nah, terus kedua? Tegas. Disiplin. Berikutnya? Diam dong. Hah? Ya, bawel banget. Terus hal yang kamu kira-kira gak nyaman dari sosok mami ini bagaimana? Ini harus penyesuaian loh. Kita hidup akan berdampingan terus loh, lama-lama loh. Jadi harus dari awal. Oke, Menjema, apa yang kamu... Kamu sayang gak sama mami? Sayang lah. Hah? Karena manggilnya udah gak anti lagi. Manggil gak anti lagi? Kan disuruh. Iya kan udah mau menikah, manggilnya apa? Mami. Hal yang kamu suka dari sosok mami apa? Satu, mami orangnya apa? Baik. Baik. Kedua? Kedua, jago masak. Oh, jago iya. Masak. Oh, mantap. Ketiga apa, mami? Ketiga, senang disuapin. Oke, hal yang kamu nggak suka dari mami apa? Nanti biasa sama-sama evaluasi. Apa? Cerewet. Cerewet. Cerewetnya kenapa? Ben, mandi. Ya Allah. Mandi gitu ya. Kamu bagaimana? Oh, kalau nyuruh mandi gitu? Kalau iya. Nyuruh makan? Makan Ben, makan. Ya. Tuh. Ini masa depan aku loh ini. Insya Allah sepakat. Insya Allah sepakat. Salaman, Bismillah. Halo. Komedian juga. Ini yang paling dekat sama Mami Kalina, karena dia kemana-mana dia selalu. Bareng. Bagaimana mana pertanyaannya sama hal apa yang kamu suka dari sosok seorang mami? Mami pengertian. Pengertiannya seperti apa? Kayak dia udah tahu kalau kita mau ini gitu, malah kita belum bilang. Terus yang kedua? Kedua mami perhatian gitu dia pokoknya. Sama Mano. Iya. Ya. Jadi kalau nanti ini jadi mami Mano, insya Allah Mano siap. Cocok. Usai melakukan fitting, Vicky pun menghelat acara pengajian di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat bersama Kalina dan keluarga besar. Vicky tampak mengenakan atasan berwarna pink
juga dengan Kalina yang ayu dengan balutan gaun warna senada. Pengajian itu tampak hikmat meski dihadiri hanya oleh keluarga besar Vicky. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Pengajiannya sudah terlaksana dengan baik. Hari ini pengajian biasalah menuju nanti akad. Kini Vicky sedang harap-harap cemas menanti hari bahagianya mengucap janji suci pernikahan dengan Kalina. Jadi di KUA itu kalau dari aku udah selesai semua numpang nikah di Bekasi Selatan dan akte cerai aku juga sudah semuanya udah aku serahkan di KUA Gunung Putri ya, Kabupaten Bogor itu udah semua. Nah cuma tinggal dari Kalina masih membutuhkan tanda tangan dari bapaknya Kalina. Nah ini masih dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa berjalan dengan baik. Sejak pertama ku tatap mata.